Kehidupan dari pedangdut Lesti Kejora akhir-akhir ini perlahan kembali ke sedia kalanya setelah momen yang bahagia dengan berbagai aktivitas yang ia jalani saat ini. Semakin sibuk hari demi hari, Lesti Kejora mendapatkan beberapa rezeki yang barokah dari beberapa pihak pengusaha yang ada di Indonesia, termasuk dari salah satu rekan sahabat dekatnya Rudy Salim. Muncul beberapa harapan baru dari Lesti Kejora. Selain bersyukur atas apa yang telah dia raih saat ini, Lesti juga mengungkapkan beberapa hal yang penting. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Masa-masa sulit telah dilalui oleh pedangdut Lesti Kejora dan suaminya Rizky Billar beserta anak pertama mereka Muhammad Leslar Al-Fati Billar. Tapi tetap dalam kondisi yang bahagia, Lesti pun mendapatkan banyak dukungan dari para netizen yang mendoakannya hal yang baik-baik untuk mereka semua. Namun akhir-akhir ini ada-ada saja beberapa orang-orang yang iri dengki hatinya memberikan beberapa cuitan dan komentar perkara unggahan terbaru dari Lesti Kejora hari ini. Namun yang menjadi perhatian khusus oleh warganet hari ini di laman media sosial adalah perihal sebuah unggahan yang diposting tersebut menuai atensi publik. Lesti Kejora memang mengaku kelelahan pasca acara semalam. Ada sebuah kejadian yang menarik ditangkap oleh warganet. Ternyata mereka baru sadar hari ini. Kejadian aneh tersebut terjadi di saat sesi tangkapan layar dari pembuatan konten yang diadakan bersama dengan mantan tim Leslar Entertainment. Rizky Billar nampak sekali dengan raut wajah yang jengkel ketika ditegur oleh Lesti Kejora. Dengan raut wajah yang jengkel, Rizky Billar kembali tersenyum ketika melihat kamera yang lainnya merekamnya. Kejadian lucu ini ternyata baru disadari oleh warganet dengan ragam komentar di laman media sosial. Dengan ketenaran yang sedang mereka nikmati saat ini, maka akan banyak orang-orang yang senang dan ada juga orang yang iri melihat mereka. Sebagai artis panutan saat ini, sikap yang diambil dari Rizky Billar dan Lesti Kejora adalah bersabar dan bertawakal kepada sang pencipta. Karena pasangan muda-mudi ini adalah orang yang sangat baik dan sederhana. Bahkan dalam beberapa kesempatan dan momen wawancara bersama aktor muda Rizky Billar juga sempat menyatakan bahwasanya dirinya hanya bisa mendoakan saja agar orang-orang yang membencinya hari ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka bisa berubah ke arah yang lebih baik. Sungguh mulianya hati dan perilaku dari Rizky Billar dan Lesti Kejora inilah yang membuat mereka menjadi idola masyarakat hingga saat ini. Hal ini ketika kesuksesan tersebut diraih dari pasangan muda Rizky Billar dan Lesti Kejora ini, pasalnya ada beberapa pihak-pihak yang khawatir atas kesuksesan mereka. Rata-rata mereka ini memiliki sifat iri hati dan dengki dengan kesuksesan yang telah diraih Rizky Billar dan Lesti Kejora. Makanya tepat pada hari ini berbagai komentar negatif membanjiri laman media sosial dan banyak yang menaruh prasangka atas kejadian semalam. Orang-orang yang dianggap haters ini menyatakan itu adalah settingan dan drama saja, jauh dari yang sebenarnya sehari-hari. Nampaknya memang membuat haters ini menjadi-jadi. Lantas dengan demikian, fans dan para penggemar memberikan respon pembelaan terhadap sang idola mereka hari ini. Rasa penasaran dari warganet sangatlah tinggi semalam perihal kejadian apa yang telah terjadi semalam dengan tertundanya tayangan tersebut. Ada sedikit keanehan dari netizen dan warganet yang ada di layar kaca. Lantas dengan demikian, mereka mencari-cari tahu hingga sampai sebuah DM Instagram dari salah seorang netizen di media sosial memberikan keterangan perihal kejadian tersebut. Setelah dijelaskan, ternyata hal tersebut tidak menemui titik terangnya atas pertanyaan yang sedang banjir di laman media sosial. Tetapi dengan masuknya sederetan nama-nama teman dari Lesti Kejora sebagai pengisi acara dalam acara tersebut, keterangan ini cukuplah kiranya untuk membuat hati dari fans dan para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora sedikit terobati.
Hal ini ditambah lagi saat benar adanya telah dibuktikan pada hari ini dengan banyaknya video YouTube seputar Leslar, Rizky Billar dan Lesti Kejora bertengger di puncak teratas video. Hal ini seakan-akan semakin membuat haters yang lainnya menaruh rasa iri terhadap mereka, sehingga akan dapat dipastikan juga akan adanya yang ingin menjatuhkan sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora di media sosial dengan caption-caption cacian dan bulian. Namun ada beberapa segmentasi langka yang membuat warganet heboh seketika. Di saat Lesti Kejora berbincang-bincang dan juga bernyanyi, ada sebuah kejanggalan yang ditangkap oleh warganet. Hal ini membuat semua orang yang telah menunggu dan menyaksikan semakin gusar dan bertanya-tanya, ada apa dengan Lesti Kejora? Di sisi yang lainnya, keluarga besar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini juga mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan. Merasa keteteran hari ini dikarenakan banjirnya antusias dari warga masyarakat yang terdiri dari fans dan para penggemar saat melansir keterangan yang telah didapati oleh Endang Mulyana atau ayah Kejora, telah mengatakan juga hari ini adalah hari yang paling bahagia yang dinanti-nantikan oleh keluarga besar dari Lesti Kejora yang berada di kawasan Tangerang. Hal tersebut dikarenakan acara open house kali ini dikarenakan akan menghadirkan Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Hal ini tidak sama seperti yang telah dilakukannya beberapa tahun belakangan ini. Ini sangat dinanti-nantikan oleh semua orang hari ini. Dirinya merasa bangga di saat antusiasme dari warga masyarakat menantikan acara yang sangat spesial dengan Leslar. Rizky Billar dan Lesti Kejora mengungkapkan rasa dirinya bahagia hari ini. Inilah momen di mana kehadiran mereka bersama dengan BBL di saat ini. Namun bagi mereka, semua telah dipersiapkan dengan matang. Lesti Kejora mengakui bahwasannya akan memberikan kesempatan untuk para penggemarnya bisa bersilaturahmi bersama dengan mereka di kediaman mereka di Jakarta Selatan nantinya. Semua orang telah bersuka cita hari ini. Semoga acara open house di kediaman Leslar akan berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Itulah harapan yang telah dituliskan oleh warganet hari ini di laman media sosial. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. Anak itu udah makan. Nih, ah.